Salam budaya, salam sejahtera, Rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan Kandangan Teman Vlog, channel Bolo Dewi, channel Arek Kediri Raya. Oke sahabat YouTube, sahabat subscriber semua, tidak lupa saya ucapkan salam panganjali umat, Om Swastiastu. Oke sahabat semua, kali ini saya berada di Dusun Bantu Rejo, Desa Bayam, Kecamatan Kasembun, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan saya akan mereview sebuah jejak peninggalan sejarah di masa lalu yang warga sekitar menyebutnya dengan sebutan Candi Sabto. Dan untuk diketahui ya lur, untuk Candi Sabto ini sekarang sudah memiliki akses jalan yang cukup bagus. Jadi dimulai dari masuk Desa Bayam sampai Dusun Bantu Rejo ini kondisi sangat baik, ini sudah dibeton ya lur, sudah dibetonisasi, dan di sini juga ada gazebo yang cukup megah. Dan juga disediakan kamar kecil yang ini tampaknya baru ya lor, karena sebelum-sebelumnya kita kesini juga belum ada. Dan kita coba telusuri ke dalam bagaimana kondisi dari Candi Sabto yang diperkirakan peninggalan di era Majapahit. Oke sahabat itu, kita telusuri ke dalam bagaimana kondisi di dalam. Nah seperti inilah lor. Jadi ini adalah bagian-bagian dari Candi Sabto. Ini kita tidak menjumpai Pak Jubel, jadi kita langsung aja ya lur. Tapi dari sisi perawatan yang ada di tanaman-tanaman yang di sini cukup rapi ya, membuktikan bahwa candi ini cukup terawat. Dan di sini bisa kita lihat bagaimana bongkahan-bongkahan batu bata raksasa bagian-bagian dari candi ini berserakan. Dan di sini bisa kita lihat tumpukan-tumpukan batu bata raksasa yang menjadi bagian dari Candi Sabto ini. Nah, di sini juga terdapat sebuah kemuncak candi ya, dan bisa dilihat di sini ada inskripsi yang katanya mungkin dari sahabat subscriber semua bisa memberikan komentar ini angka berapa ini ya. Ini adalah inskripsi angka tahun yang ada di candi ini. Ini ada bagian-bagian candi yang masih dalam struktur asli walaupun kondisinya sudah hancur ya, nyaris hancur lebur. Itulah yang inskripsi yang kata tahun ini lor. Oke lor, coba kita masuk ke area utama dari candi ini, dimana di area candi ini terdapat sejumlah 7 arca yang dulu tahun 94-95 saya waktu kesini di awal-awal saya sekolah dulu itu posisi dari 7 arca ini masih utuh ya lur, hanya 2 kalau nggak salah yang hancur waktu itu. Jadi masih berjejer ada 7 arca di sini. Ada 7 arca yang berjejer di sini melingkar gitu. Dan arca utama itu dulu yang terputus layarnya satu itu, dan 2 ini yang waktu itu hancur terpotong juga. Tapi untuk yang lainnya masih utuh kalau nggak salah. Ada 5 arca yang masih utuh kalau nggak salah waktu itu. Tapi untuk saat ini tinggal ini ya lur, 1 2 3 4 5 6. Jadi angka 6. Karena konon
Arca-arca ini pada tahun berapa gitu dicuri, tapi berhasil ditangkap, dan posisi arca dari Candi Sabta ini berada di Polsek Kasembon kalau nggak salah. Ini loh, kenapa candi ini diberi nama Candi Sabta, karena keberadaan dari 7 arca yang ada di sini ya loh. Dan waktu itu masih utuh, dalam kondisi utuh, jadi masih sangat bagus dan masih dalam posisi asli ya loh, melingkar gitu di sini. Tapi sekarang tinggal ini ya, mungkin sisa-sisa ini semoga tetap terjaga walaupun kondisinya sudah tidak utuh, tapi bisa menjadi bukti bahwa di area ini pernah ada sebuah peradaban di masa lalu yang sangat luar biasa. Dan kita coba mendekat. Dan waktu saya kesini dulu, batu ini seperti batu baru lho, masih terlihat putih gitu, tapi sekarang sudah berlumut, seperti masih memancarkan aura gitu loh, tapi sekarang kok berlumut. Dan ini banyak sekali serpian-serpian yang dikumpulkan di sini. Ini seperti ada kemuncak juga ya. Dan menurut cerita dari teman-teman saya yang di sini, dulu di area sini juga terdapat arca Nandi kalau nggak salah. Dan orang di sini dulu menyebutnya ada Reco Bantengnya gitu. Sekarang sudah tidak ada. Dan ini adalah bagian-bagian dari candi ini yang masih tersisa. Walaupun kondisinya seperti ini, di sini ada batu umpat. Udah. Ini ada batu-batu umpat persegi 8, ada umpat persegi 6, ada umpat persegi 4. Dan di sana itu ada tergeletak batu stamba sepertinya. Ini batu stamba sebagai batas dari sebuah wilayah yang disucikan gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Semoga tayangan ini bisa memberi manfaat dan disinilah mungkin Sabta Resi dulu berkumpul, terbukti dari 7 arca yang ada di sini berkumpul menjadi satu di sini. Dan satu hal yang pernah saya mengiring dari ramuan dari ide kawan Yoga Visva itu, beliau mengatakan di sini adalah leluhur beliau, jadi sempat menangis terharu. Oke, terima kasih sekali sudah nonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya.